ya itu seperti yang aku bilang kemarin ya, maksudnya ketika obstacle aku bikin setelah aku close track itu ya memang ini tujuannya supaya ada juara baru, juga ada satu hubungan untuk orang lokal, ya bukan lokal Kudus saja, ya orang sekitaran sini, gitu orang-orang. Mas mungkin bisa jalannya apa binaran ini Mas, ada juara baru ya Mas? Iya, kalau dari tahun kemarin ya itu seperti yang aku bilang kemarin ya, maksudnya ketika obstacle aku bikin setelah aku close track itu ya memang ini tujuannya supaya ada juara baru, juga ada satu hubungan untuk orang lokal, ya bukan lokal Kudus saja, ya orang sekitaran sini gitu. Untuk torehan waktu sendiri kan ini menurun dari tahun kemarin ya Mas? Dari kemarin juga. Apa itu juga ya, pengaruh ya, dari kalau tracknya dari itu juga? Kalau dari seeding run-nya Andi Yoga iya. Tapi kalau dari seeding run-nya Renci itu enggak. Ya kan kemarin 20-an, ini 15 sekarang. Ya tapi apa sih yang si Andi aja? Malah enggak lagi ya? Malah enggak juara tadi ya? Iya, kayaknya sih jatuh sebelum interval kayaknya ya. Karena di intervalnya dia udah 2 menitnya enggak masalah. Apa 1.50, kemarin dia interval 1.49. Tadi udah di atas 2 kayaknya kalau misalnya. Mas kalau secara keseluruhan mungkin eventnya mungkin seperti apa Mas? Kalau eventnya sebenarnya ya despite ada kejadian seperti tadi sebenarnya ya oke, dari sisi kami sebenarnya oke, terus bisa bekerja sama dengan saya ya, dengan semua elemen, bahkan kepada rider-nya ketika dikasih tahu bahwa kita semua mengajukan jadwal, menggunakan practice dan segala macam, mereka juga mengajukan bekerja sama. Jadi bagus sih, kita juga cukup senang dengan hasilnya, hasil di semuanya ya, terutama yang kelas prestasi ya, Women Elite juga ada yang baru, Men Elite juga ada yang baru, jadi positif sih. Mantra nama-nama baru tadi siapa aja Mas? Apanya Mas? Di antara nama-nama baru yang berhasil di... dari tahun kemarin. Oh, kalau dari tahun kemarin ya gak mungkin yang juara di tahun ini, tapi termasuk terbilang atlet baru atau gimana? Oh, kalau baru sebenarnya juga enggak pasti. Mas Lady Ferreira kan juga timnas kan dia. Iya. Andrika juga timnas. Sebenarnya ya enggak anak baru juga. Tapi memang apa ya, kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol kan dengan ini ya, mungkin juga generasinya sudah mulai berganti ya, dari dulu ada Popo, terus kemudian Muket, kemudian Masih, ada Bambul, sekarang sudah mulai ke anak-anak yang sekarang, generasi yang sekarang. Apa dari hasil pertandingan ini Mas? Untuk hasil pertandingan ini sangat disiapkan dari latihan saya, sudah memenuhi target yang saya harapkan, dan untuk tracknya hancur banget Mas, ya, jadi cerita tentang waktu kan gak bagus ya Mas? Gak lebih bagus dari kemarin ya? Tapi ini justru malah juara aja, kenapa? Karena kondisi tracknya sangat hancur di hari ini, sangat parah, jadi banyak yang banyak timer dari semua lah, bisa dibilang itu turun semua. Yang paling parah di mana Mas? Hampir semua tikungan parah
banyak tikungan-tikungan yang agak longsor juga, jadi dikasih speed yang kenceng juga nggak bisa, harus ditahan. Secara umum treknya seperti apa mas? Secara umum treknya trek kencang, ekstrim juga, panjang, perlu tenaga ekstra untuk menghadapi trek ini, harus jeli bagaimana cara kita mengatur strategi energi juga. Terus dengan kondisi yang rusak seperti ini kita harus lebih pintar dalam mengambil line. Cuaca juga jadi pengaruh nggak mas? Cuaca sedikit berpengaruh karena panas dan berdebu, jadi ke pernafasan juga agak terganggu. Jadi harus pintar-pintar di mengatur tempatnya juga buat istirahat.